Oke, ini paling atas ada di dada. Kenapa ini kutu di dada, Pak? Pasti ada banyak gitu channel-channel kayak gini, teman-teman. Ada yang di kaki. Uy, sangat satisfying sekali sih. Ya, walaupun kelihatan settingan ya kan. Kita di sini bahas sangat satisfying-nya ya. Uy, ada di... Mantapnya, woi, sangat satisfying ya. Kenapa gitu kok bisa penuh di muka gitu, teman-teman ya. Ini apa, buah karet atau buah apa ya? Sangat satisfying tapi, teman-teman, walaupun kelihatan settingan gitu ya, teman-teman ya. Oke, sup guys, balik lagi di channel Ahmad Ridwan 01. Dan kali ini saya akan mencoba menggaburi ya, reaksiin video-video satisfying lagi, teman-teman. Wadaw ya kan, welcome back to my kutu channel. Gila sih ya kan. Ya walaupun videonya kelihatan settingan, udah kalian tonton di awal tadi, tapi nggak apa-apa ya kan. Karena di sini kita melihat satisfying mencabut-mencabut kutu itu sangat nikmat. Oi. Oh ya, dan nggak tahu kenapa ya kan, ketika aku bahas video-video lain itu videonya view-nya sedikit, woi. Ketika bahas video seputar perkutuan itu view-nya rame, woy. Apa kalian suka sama video gini, langsung komentar di bawah ya. Pasti kita bakal buat sampai part berapa aja, langsung komentar di bawah ya, teman-teman ya. Dan resikonya memang view-nya banyak, tapi itu kita dapatnya dolar kuning, iklan terbatas ini. Yang mana mendapat penghasilan, men, ya kan. Oke, nggak apa-apa, tapi ini khusus buat kalian. Ya nggak apa-apa lah ya, khusus buat kalian gitu ya, teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Jadi langsung kita ke videonya, cuy. Sumpah kalau aku nonton video-video kayak gitu ngakak, boy. Kenapa? Karena sangat satisfying ya. Apa mungkin gitu kan, memang ada kutu di badan gini, men. Di perindapan gak ada kayak gini ya. Aku di perindapan belum nemuin kayak gini, cuy. Kita bakal menyelam dan kita bakal menonton paling bawah atau paling atas, kita cari, sangat satisfying, men. Oke. Oke, ini paling atas ada di dada. Kenapa ini kutu di dada, Pak? Pasti ada banyak gitu channel-channel kayak gini, teman-teman. Ada yang di kaki. Uy, sangat satisfying sekali sih. Ya walaupun kelihatan settingan ya kan. Kita di sini bahas sangat satisfying-nya ya. Uy, ada di muka lagi. Kenapa ini bisa numpuk di muka gini, men? Ini sekarang apa gini, biji kopi atau apa, kita orang Jawa yang bisa ada kelatak ya kan. Uy, ini kuaci lagi. Ngapain ini kuaci ditempel di badan, uy? Gila sih, di muka ini. Maksudnya kuaci ngapa, biar kita percaya gitu. Gak percaya, cuy. Tapi gak apa-apa ya kan. Cukup lah untuk menghibur ya, teman-teman ya. Oke, ini di muka. Kenapa lagi ini biji kopi apa biji matahari, woi? Please help. Wes, ini udah mulai warna-warna hijau ya kutunya ya. Anjing, sangat satisfying di badannya lagi nih. Wah, bisa numpuk gitu, teman-teman ya. Ini yang apa ini? Coklat-coklat ini apa sekarang ini, ya? Apa kacang hijau apa gimana ya? Ini ada lagi warna merah sama dikelilingi warna hijau. Sangat satisfying. Mantapnya, woi, sangat satisfying ya. Maksudnya ketika aku nonton binatang yang rapat-rapat gini, walaupun ini settingan, itu terasa gitu. Naik bulu kita itu terasa, teman-teman ya. Buat kalian yang terasa juga, langsung komentar di bawah ya. Dicabut langsung lepas ya. Nggak mungkin juga ini kutu ya, teman-teman ya. Oke, sangat satisfying, teman-teman, rapat-rapat gini. Usah, ada si empusnya menggari orang konten ya. Oke, dicabut satu-satu, Bu. Seakan-akan adiknya kesakitan gitu anjing. Masalah paling itu ditempel ya. Ya walaupun video settingan ya, cukup lah buat kita itu merasakan kepuasan gitu, teman-teman ya. Mantap, cabut lagi, Bu. Satu-satu dicabutnya, mantap sih. Ini bisa untuk refleksi ketika kita capek ya kan, kelelahan habis kerja. Nonton gini tuh pasti emosi anjing. Cabut lagi, Bu. Pak ini ya, dokternya ini Pak ya, bukan Bu ya. Oke, ini nggak tahu channel orang mana ya, teman-teman ya. Pasti orang luar negeri ya. Aku di perindapan belum nemu yang kayak gini. Oke, mantap. Cabut lagi, Pak, satu-satu ya. Si adik mau ketawa anjing. Oke, si adik mulai bosan. Maksudnya nih, ini kelata apa buah dari pohon karet atau kayak gimana gitu, kok bisa ditempel gitu anjing. Kenapa channelnya semua gini gitu kan? Mantapnya dicabut lagi. Satu-satu ya, Bu ya. Kenapa nggak pakai pisau ya kan, sekalian semua, teman-teman ya. Mantap. Iya. Seakan-akan gitu ya kan. Pingin ikut bantui ya kan, teman-teman ya. Walaupun ini settingan, pingin ngebantui juga gitu. Kayaknya enak gitu nyabutnya ya, teman-teman ya. Wadaw. Iya. Ya, adiknya udah mulai bosan ya, udah mulai tegak-tegak ya. Ini curiga aku yang
Curiga aku yang buah yang di atasnya ini tuh buah dari pohon karet ya, woi. Dan yang kecil-kecilnya ini nggak tahu apa ya. Langsung komentar di bawah ya kalau kalian tahu ya. Puasnya itu ya kan. Kalau memang ini beneran kutu apa nggak habis kurus badanmu, Dek? Oke, kayaknya kita bakal resin yang lain lagi karena ini tidak cukup mensatisfyingkan ya kan. Kenapa gitu kok bisa penuh di muka gitu teman-teman ya? Ini apa, buah karet atau buah apa ya? Sangat satisfying tapi teman-teman, walaupun kelihatan settingan gitu ya teman ya. Huh? Kalian yang masih komentar di bawah, bang ini kutunya bukan kutu bang, memang bukan kutu anjing. Kita lihat cara membersihkannya. Wih, ini face ini buah dari pohon karet teman-teman ya. Mantap, cabut lagi. Maksudnya ini kok kepikiran gitu teman-teman ya, orang luar kepikiran gitu sama konten kayak gini tuh teman-teman ya. Walaupun settingan tapi suka aku gini nonton benda yang rapat-rapat itu enak gitu teman-teman ya. Oke. Ini buah pohon karet sih. Oke, dicabut lagi pelan-pelan. Iya. Sangat satisfying teman-teman ya. Itu nampak lem-leman ya. Gabutnya diriku. Ngeresin video kayak gini anjing. Oke, mantap, cabut lagi pak, pelan-pelan pak. Puas ya kan. Kalau aku di sana itu temen-temen ya, gak ada cerita ya, penggal terus itu. Dari depan gini, habis. Habis, jatuh buah, kelataknya jatuh temen-temen ya. Maksudnya kok sabar gitu ya teman-teman ya, kok bisa lemnya itu kok bisa sabar gitu satu-satu di lem-lem gini. Tapi cukup kayaknya apa ya, geli gitu teman lihat benda yang rapat-rapat gini, aku geli gitu teman-teman walaupun ini settingan ya. Iya, cabut lagi pak. Mantap. Sikit lagi ya. Iya. Masih push. Tuh lem-lemannya ya teman-teman ya, udah mulai lepas ya. Iya. Langsung bagian atasnya gitu loh. Kalau aku di sana itu langsung bagian atas langsung habiskan teman-teman ya. Mantap. Dan ini settingan kalau YouTube masih membuat ular kuning. Anjing lah kalian, Pak. Oke. Untung nggak ditumpat itu hidung si Ade ya kan sama buah kelata ya, teman-teman ya. Enggak itu tewas gitu kan habis napas anjing. Rapat-rapat gini woi, sumpah ikut digeli aku ya. Maksudnya buah dari pohon karet ini nggak terlalu bikin merinding ya. Tapi yang ini yang kecil-kecilnya itu yang kayak dipegang ini, itu kayak ada kasar-kasar gitu ya. Asli. Kayak apa ya, topeng season 1 Free Fire. Kenapa jadi bocil FF? Oke, mantap, dicabut lagi pak. Satu-satu dicabut ya, sangat satisfying teman-teman ya. Iya, mantap. Pasti kalau memang ini beneran ada kutu kayak gini teman-teman, pasti mukanya hancur gitu teman-teman ya. Ya, oke, buah kelataknya belum dicabut lagi ya. Dan kayaknya kita bakal cepetin sampai habis ya. Oke, udah bersih ya teman-teman ya. Sangat satisfying ya kan, walaupun membuat kita itu ngantuk ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa ya. Itu bekas lem-lemnya itu banyak teman-teman. Oke pak, saya bakal subscribe channel ini. Saya bakal reaksiin ke depannya ya. Tolong jangan di klaim hak cipta anjing. Oke, sup guys. Oke, jadi segini aja episode kali ini, melihat video-video sangat satisfying mencabut kutu itu ya, walaupun membuat kita ngantuk ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya kan. Buat kalian yang suka sama video ini, langsung aja kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa share juga woy, biar channel ini cepat berkembang ya. Oke, aku Amar Ido, cepat dulu, see you next time, bye-bye.